keselamatan selanjut melalui darah Yesus-Nya. Karena kita ini merenungkan kerahiman Tuhan pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian katakan kepada sungguh aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat itu, aku akan kembali dan menjemput kalian supaya di mana aku berada di situ pula.
Sebagai awal pembukaan, mari kita buka dari buku halaman 3. Kami bersyukur kepadamu sebab engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kami kini hambamu yang beristirahat dalam kediamanmu dengan berkat rohmu agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hambamu. Semoga engkau membangkitkan dia bersama Kristus putramu dan ia pun kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahului di surga. Demikianlah Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Persatuan saudara kita ini dengan wafatnya kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kekal. Setiap orang yang semoga Kristus telah mengalahkan kebinasaan maut, memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan yang mulia. Pada salib ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Malam, Sek.